Hey guys, welcome back. Jadi hari ini full kita mau ke acara Sister Works. Hai guys, jadi hari ini kita lagi di acara Sister Works. Jadi ini lebih kayak community untuk para imigran, wanita-wanita. Jadi ya banyak, jadi dari negara manapun ada, dan Indonesia juga salah satunya. Dan di sini hari ini kita tim Indonesia itu mau mengisi acara di sini. Jadi performance-nya nanti ada gamelan, ada juga tari-tarian tradisional kita. Jadi ya ikutin aja keseruan Sister Works hari ini di Melbourne. Bye. Nah, kebetulan pas banget nih di hari Minggu ini di sini nih lagi ada farmers market gitu, kayak pasar pagi. Dan ini banyak banget ada stand-stand, mulai dari makanan, ada juga hasil pertanian, perkebunan yang ini dijual sendiri oleh petaninya kebanyakan. Ini seru banget sih, jadi aku ini pertama kali farmers market aku di Australia. Dan ya, menurutku seru sih. Oke, kita langsung aja ke acaranya dari Sister Works. Ini adalah tujuan kita kenapa kesini hari ini. Nah, jadi ini kayak bazar bisa dibilang. So, by the way, tim gamelan dari Bugi Rahayu itu ada jadwal performnya 3 kali di sini. Nah, untuk Indonesia sendiri, selain tim gamelan ini, ada juga tim fashion show-nya. Nah, aku sih pribadi gak kenal ya orang-orangnya. Jadi untuk performance-nya ini kebanyakan kan temanya budaya, dan kebanyakan itu dance. Jadi ada juga nanti dari Kamboja, dari India, dan lainnya. Dan juga ada barongsai loh dari kontingennya China. Oke, dan ini dia performance dari tim gamelan Bugi Rahayu. Dia fashion show dari kontingennya Indonesia juga. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Terima kasih.